Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan cari rumput ya, akan ngarit. Ini di kebun dekat tempat saya kerja. Ini kebunnya ini di sisi jalan, di pinggir kali. Kita harus semangat teman-teman, walaupun cuacanya lagi panas ini. Kita harus semangat demi kambing piaraan kita. Kita nggak usah malu-malu bila mencari rumput, guys. Nggak usah malu sama teman, nggak usah malu sama orang. Walaupun pulang kerja kita bawa rumput, kita harus tetap semangat. Itu di seberang kali ada suara selep penggilingan padi. Itu di sebelah kali ada orang yang menggiling padi, suara dieselnya. Ini tempatnya bawahnya berlumpur, jadinya kita harus pakai sepatu yang tinggi. Itu tempat rumput atau wadah rumputnya cuma pakai bagor ya, pakai bagor sak kecil, tapi bukan kecil banget, tapi agak sedang. Karena kalau bagornya terlalu besar, terlalu banyak, nanti habisnya lama. Karena kambing saya baru babon satu, sama anaknya masih kecil-kecil dua, jadi ya wadahnya pakai agak kecilan dulu. Karena nanti kalau terlalu besar, terlalu banyak, nanti tidak, malah rumputnya kering. Karena saya ngarit sekarang, nanti dikasih kambingnya besok, sehari besok. Terus sehari besok saya nggak ngarit, nggak cari rumput, kemudian satu harinya lagi saya ngarit cari rumput lagi. Jadinya satu hari ngarit, satu hari tidak ngarit, kemudian besoknya ngarit lagi. Kita cepatin aja videonya dulu biar nggak terlalu lama.
Ini belum ada setengah jam udah penuh bagernya. Ini sekitar 20 menitan. 20 menit kita udah penuh saknya, udah bisa bawa pulang rumputnya. Ini udah nyampe di gudang saya, gudang tempat saya kerja. Ini mau pulang, udah saya naikkan di bagasi motor depan saya. Udah siap-siap mau pulang, tapi keadaan sore ini hujan deras ya. Ini pukul 4 lebih 10 menit mau pulang, tapi hujannya deras. Saya harus pakai jas hujan dulu atau pakai mantel dulu, kemudian kita OTW pulang. Kita jumpa lagi nanti di rumah. Oke teman-teman, kita sudah sampai di rumah. Ini perjalanan tadi naik gunung turun bukit, ini udah jam 4 lebih 5 kurang seperempat ya, lebih 5 seperempat kita udah sampai di rumah. Sampai rumah juga masih hujan deras. Di perjalanan tadi hujan. Nah ini kita cek dulu kambingnya udah dipakan atau belum. Oh iya, ini ternyata tadi dikit-dikit udah dikasih pakan sama istri saya. Ini itu cempen-cempennya sudah pada tiduran, itu bulunya agak basah-basah itu, kemungkinan tadi hujan-hujanan. Biasanya lari-lari, mungkin lari pas lari-lari kehujanan. Ini babonnya, harusnya dikasih makan, makan malah bengak-bengok. Ini mungkin enggak ada rumputnya, ini yang dikasih pakan ini cuma rumput odot. Ini dikasih tadi cuma rumput odot, enggak ada rumput yang hijau, rumput kecil-kecil enggak ada. Tapi besok aja kita kasih rumputnya yang tadi saya ngarit pagi-pagi sekali kita kasih. Wong ini tadi udah dikasih rumput odot, itu cempe-cempenya udah tiduran. Mungkin kita potong dulu videonya, besok pagi kita sambungkan lagi, kita pakan rumput yang tadi saya ngarit. Oh ya, ini rumput yang kemarin saya ngarit udah dibuka, dikeluarkan dari saknya. Terus ini kita ambil. Ini pagi-pagi gini biasanya sebelum saya berangkat kerja saya pakan dulu. Terus sore-sorean nanti agak sore istri saya nanti yang ngasih pakan. Ini kita kasih rumputnya yang kemarin, kita kasih ke kambingnya dulu. Nah ini langsung diserbu sama kambingnya, sama babonnya. Oke teman-teman semuanya,
Mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan besok kita bisa sambung lagi dengan video-video lainnya. Tolong dukung saya dengan cara like, komen, jangan lupa subscribe juga channel saya agar saya bisa berkembang lebih baik, membuat video-video yang lebih baik lagi. Terima kasih. Mungkin sekian dulu dari saya video-video saya kali ini. Sampai jumpa lagi.